kita langsung ke materi saja. Di sini saya dipercaya untuk membawakan materi tentang manajemen breeding kambing. Sebetulnya manajemen breeding ini bukan hanya untuk kambing unggulan saja, tapi kita secara umum gitu loh Pak. Jadi barang siapa yang menerapkan manajemen ini, insya Allah peternakannya akan berjalan dengan rule, jadi berjalan dengan bagus. Hambatannya akan bukannya hilang, tapi semakin sedikit. Jadi masalahnya akan semakin sedikit. Saya mulai, siklus dalam manajemen breeding itu ada siklus Pak. Di antaranya adalah yang pertama, ada siklus disebutnya usia dewasa kelamin. Yang kedua, ada siklus disebutnya adalah usia dewasa tubuh. Nanti akan kami jelaskan ini poin-poinnya dulu. Yang ketiga, siklus birahi atau kawin. Yang selanjutnya, siklus bunting, siklus lahir. Di situ ada lanjutnya lagi setelah lahir, siklus nifas, dan yang selanjutnya adalah siklus laktasi dan menyusui. Jadi yang harus dipahami, ini siklus itu adalah berupa rantai Pak. Jadi dia dari A sampai ke Z nanti balik lagi. Jadi hanya berputar-putar itu saja. Karena memang dunia peternakan sebetulnya seperti itu Pak. Penyakit pun penyakitnya itu-itu saja gitu. Masalahnya pun sebetulnya masalahnya itu-itu saja gitu. Cuman perbedaannya adalah konsep memahaminya saja dan konsep menerapkan. Kita masuk di apa yang siklus pertama. Siklus pertama itu disebutnya siklus usia dewasa kelamin. Dewasa kelamin. Pada siklus ini itu dimulai dari kambing usia 5 sampai dengan 6 bulan. Kita ini startnya ya Pak ya, kita startnya nanti akan berputar. Jadi dimulai dari usia 5 sampai 6 bulan. Pada siklus ini si kambing itu sudah mulai berfungsi organnya. Jadi organ kelaminnya sudah berfungsi dan hormon reproduksinya sudah berfungsi. Jadi kalau misalnya organ kelamin sudah berfungsi, organ reproduksi juga sudah berfungsi, berarti kambing yang jantan sudah bisa membuahi. Bener ya? Kambing yang betina sudah bisa terbuahi. Tapi pada usia ini kambing ataupun domba belum boleh dulu untuk dikawinkan gitu. Karena kenapa? Karena belum sempurna dia, sistem reproduksinya belum sempurna. Lantas pada siklus ini apa yang harus dilakukan peternak? Yang dilakukan peternak adalah yang pertama adalah melakukan pemisahan. Jadi si cempe ini yang usia 5 sampai 6 bulan ini harus sudah dipisah dengan induknya. Jadi tidak boleh satu kamar lagi dengan induknya. Kenapa Pak? Paham? Ada yang paham? Karena nanti akan terjadi perkawinan sedarah. Jadi anak yang jantan ngawinin induknya sendiri, ngawinin ibunya. Nah kalau terjadi perkawinan sedarah dan dia bunting, itu nanti tidak bagus anakan-anakannya gitu Pak. Akan melahirkan generasi yang bukannya upgrade genetik tapi malah downgrade genetik. Jadi genetiknya malah menurun. Gitu. Dan ini sering terjadi di peternak-peternak tradisional. Leres? Yeah. Oke. Okay. Yang selanjutnya sudah paham nggih Pak tentang masalah ini ya. Berarti kita harus memisahkan ini. Memisahkan antara induk dengan anaknya. Yang kedua, kita harus memisahkan antara anak yang jantan dengan anak yang betina. Gitu. Supaya nggak ada perkawinan saudara. Kalau tadi kawin dengan ibunya, ini kawin dengan saudaranya. Gitu. Karena resikonya ketika dia mengawinkan saudaranya,
yang betina itu dia sebetulnya sudah bisa bunting, Pak. Pada usia ini, karena sudah apa, sudah punya organ reproduksi yang sudah berfungsi, dia sudah sudah bisa bunting, tapi belum layak bunting, gitu. Seperti halnya manusia ketika masih masanya masa SMP, gitu. Dia sudah bisa bunting, gitu. Tapi belum boleh karena resiko, Pak. Resikonya banyak. Jadi resiko paling pertama adalah si induknya nanti resiko ketika lahiran terjadi kematian karena sistem reproduksi belum sempurna, gitu. Kalau misalnya bisa apa melahirkan, nanti anaknya pertumbuhannya terhambat, kecentet, pertumbuhannya terhambat, sering sakit-sakitan. Salah satu penyebabnya itu adalah itu yang sering dialami oleh peternak-peternak tradisional. Kenapa kualitas genetiknya tidak lekas, grafiknya nggak naik, Pak, malah turun. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, pada masa ini, masa 5-6 bulan, ini dia membutuhkan masa-masa, disebutnya masa-masa pertumbuhan. Jadi masa-masa dia membutuhkan nutrisi yang tinggi. Jadi pakan yang apa bernutrisi tinggi, Pak. Jadi proteinnya tinggi, energinya tinggi, karbohidratnya tinggi, mineralnya juga bagus, gitu. Dan mudah terserap. Jadi pada masa-masa ini membutuhkan pakan dengan nutrisi yang tinggi. Nanti ada apa teman yang tim yang lain yang akan menjelaskan tentang pakan-pakan yang di bidang pakan sendiri, ya, Pak, ya. Nanti pakan yang bernutrisi tinggi seperti apa? Nah, dengan pakan yang nutrisinya tinggi ini, dia akan membuat si cempe yang umur 5 bulan sampai 6 bulan itu pertumbuhannya akan pesat dan bagus. Oke? Sudah dipahami, Pak, ya, pada masa-masa ini, ya. Karena kita waktunya sempit jadi agak dipercepat. Tapi nanti kalau misalnya ada yang jenengan masih kurang mengerti, tinggal di sesi tanya jawab, ya. Yang kedua, yang berikutnya, ya, ini adalah usia dewasa tubuh. Usia dewasa tubuh itu usia umur berapa pada kambing? Jadi pada usia dewasa tubuh ini si kambing sudah berumur 12 bulan atau 1 tahun atau 1 tahun. Tapi ada yang usianya di bawah 12 bulan, biasanya dia sudah mencapai fase ini, gitu. Biasanya dia di 10 bulan sampai dengan 12 bulan. Berarti kan dia di bawah 1 tahun, dia sudah layak, sudah dewasa tubuh, gitu. Dan yang menjadi patokannya itu adalah apa? Patokannya adalah berat badan. Biasanya kalau di peternak-peternak dengan genetik tinggi, ini pada usia ini usia yang sudah layak untuk dikawinkan.